ngupas kelapa bakar pesanan dari pelanggan. Jadi cara ngupasnya seperti ini. Ya. Ini kelapa itu mas? Kalau dibakar ini biasanya kalau kelapa hijau. Kalau nggak kelapa hijau kan untuk buat obat bagus itu. Ya, bakarnya berapa lama mas? Kalau untuk bakar sendiri 2 jam lebih, hampir 3 jam. Oke. Mas Agus, ini khasiatnya apa mas Agus? Kelapa bakar ini selain untuk memperkuat imun, juga untuk mengobati berbagai macam penyakit-penyakit dalam, seperti kayak ginjal, untuk asam lambung, untuk diabetes ampuh ini, karena dengan bakar ini cenderung nanti tawar rasanya. Ya, Mas Agus, ini diminum biasa atau bagaimana? Kelapa bakar bisa langsung diminum biasa seperti minum bis kelapa pada umumnya. Bisa juga ditambahi rempah. Kalau untuk pengobatan terapi penyakit dalam ada rempah-rempah itu namanya, untuk mengobati ginjal, untuk mengobati empedu, liver, itu ada rempah-rempahnya khusus. Ya, nanti setelah dikupas ini saya lubangin seperti biasa, kelapa biasa. Nanti dikasih tatakan, biasanya dikasih mereka pengen apa rasa, varian rasa, apakah ada gula aren, gula pasir, sirup, susu. Dan ini kalau minumnya biasanya pakai sendok. Kalau pakai sedotan kan ini panas sekali ini, jadi harus pakai sendok. Satu buah ini 20.000. 20.